Kabar duka datang dari pasangan muda Jennifer Kupen dan Daliwa Singh. Kamis, 18 Juli 2024, Jennifer mengabarkan jika suami tercintanya telah meninggal dunia. Dali mengalami kecelakaan tunggal pada Kamis, sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur. Saat sedang mengendarai motor Kawasaki-nya di Jalan Sunset Road, Seminyak, Kuta, motor yang dikendarai Dali tiba-tiba oleng ke kanan. Lantaran tak bisa menguasai kendaraannya, motor menabrak pembatas pulau jalan. Akibatnya, lelaki 22 tahun itu alami patah tulang rahang, selangka kiri, siku dan rusuk, hingga mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit BIMC, Kuta. Seorang rekan Dali sempat mengunggah momen bermain biliar bersama mendiang. Siapa yang menyangka jika video ini jadi video terakhir yang diunggah Dali di akun Instagramnya, sebelum berpulang untuk selamanya. Banyak orang yang kehilangan mendiang, selain istri, orang tua dan keluarga. Netizen mengenal Dali sebagai sosok ayah yang baik bagi Kamariska Iwasing, putri semata wayangnya dengan Jennifer Kupen. Bahkan, ada netizen yang mengingat janji Dali bahwa hari ini seharusnya ia akan membuat konten makan bersama Kamari. Kapan lagi? Turut berduka atas kepergian Dali, semoga Jennifer Kupen dan keluarga diberi kekuatan untuk menghadapi kehilangan yang besar ini. Beristirahatlah dengan tenang, Dali.